Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Terima kasih sudah kembali ke channel Norihan Uthman. Hari ini Rehan nak berkongsi aktiviti menanam semula orkid Cattleya Rehan ni. Pokok Cattleya ni asalnya menempel pada batang palma. Dah berapa tahun ya, batang palma tu pun dah reput. Jadi Rehan ambillah beberapa rumpun ni untuk selamatkan tanam balik dalam pasu. Yang ini kan sebenarnya Rehan dah gantung beberapa hari. Hampir 2 minggu lah Rehan gantung dan siram hari-hari. Dan sekarang ni dah nampak pada rumpun yang ini ada tumbuh akar baru. Tapi ada juga pokok yang mati di sini. Yang pada rumpun yang kedua ni pula tak ada satu pun akar baru tumbuh. So ini dah memang tak boleh nak hidup lah ya pokok ni. Kita buang sajalah, kita tanam yang hidup ni, yang ada akar ni. Ni ya kawan-kawan, masa Rehan gantung dia terbalik macam ni, akar dia tumbuh naik ke turun ke bawah ya, ikut graviti agaknya. So sekarang bila kita nak tanam balik, tak masalah rasanya sebab tak mengganggu pun akar yang dah tumbuh tu. Cuma yang ini Rehan kena buang dulu. Potong buang ya, yang mati ni. Daun yang rosak pun potong buang. Rehan nak manfaatkan pasu yang pecah ni ya. Pasu yang pecah ni walaupun dah pecah masih boleh guna. Sebab dia daripada tanah liat. So, dia adalah bahan yang sejuk lah untuk pokok. Jadi nak susunkan dia pokok ni dalam pasu ni. Rehan nak manfaatkan lubang ni juga sebenarnya. Kita boleh gunakan untuk ikat batang pokok ni pada lubang. Rehan ikat guna kabel tie ya, senang. Bila kita ikat macam tu. Dia masukkan dia dalam pasu ni. Untuk gantung. Tambah sedikit keturunan arang. Macam ni dah lebih kurang ni kawan-kawan. Rehan tambahkan sedikit arang di sekitar pangkal pokoknya. Tak payah banyak arang pun tak apa. Cattleya ni. Tapi buat permulaan ni pokok ni memang nampak tak cantik lah ya. Daun dia pun tak cantik. InsyaAllah lepas 2-3 bulan kita rawat. Pokok akan jadi lebih elok keadaannya. Sekian dulu perkongsian Rehan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Hingga bertemu lagi di video yang lain. Bye. Assalamualaikum.